Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami di Melaka, Taman Bukit Larang Indah, rumah customer kena kilat. Dan apa yang kami lihat amat memeranjatkan kami. Ini adalah peding yang kontraktor pasang, kontraktor lama pasang. Kita lihat dekat sini, kabel dia saiz 2.5 mm. Disebabkan saiz kecil, dia letak double. Konon-kononnya kalau dah letak double ni akan kuatlah. Tak boleh macam-macam ni ya. Ini rumah banglo, pasang pula sebatang aja. Mana boleh sebatang, tak cukup. Kabel dia mesti besar macam ni. Ni kabel dia rumah banglo punya kabel, paling kecil kabel ni. Ini paling kecil kabel saya 16. Ah ha, paling kecil macam ni. Kalau lagi besar lagi bagus. Dia kata dia datang. Saya macam ni. Okey, macam ini pun saja tenaga. Nanti tak tunjuk anak pak cik, anak pak cik. Ini jenis TKR, Izzani nama dia. Okay. Ini dia punya, dia punya manual lah. Ini manual dia, buka ini dekat sikit. Okey, dia tekan dari bumi, maksimum. Jadi benarkan mengikut jenis pasangan adalah 10 ohm. Maksima. Pakai 100 MA punya RCB, pakcik pakai 300. First, tak ikut spek. Ini 10 ohm. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Ni, dekat sini. Sekarang saya akan cek bateri dulu. Oops. Mati ni. Sorry. Okey, saya akan cek bateri. Bateri good je eh. Tak masalah. Okey, saya akan cek voltage. Voltage ni kalau dia naik masuk dalam tanah ada voltan, bahaya. Okey, lantaran pakcik selamat, tak ada voltan. Okey, ni yang paling penting. Saya kali satu. Saya kali satu dia mesti bawah 10. Mesti bawah 10. Nampak? Tak boleh baca infinity. Saya kali 10. Saya kali 10 dia mesti bawah 1. Eh? Infinity juga. Tak boleh. Saya kali 100. Saya kali 100 dia mesti 0.1. Nampak apa? Nampak? 1.1. 1.1 pun apa? 1.12. 1.2 kali 100 apa? 120. Bermaksud 100% kilat masuk dalam makcik. Itu pun meletup makcik. Eh? Rumah pakcik ni dah meletup, kena kilat. Dekat dia dah, dekat kilat lah. Eding kali 100, 1.2. 1.2 kali 100, 120. Ni eding yang diperbuat. Ni eding diperbuat. Jahanam. Rumah baru buat, waranti pun belum habis lagi. Material yang kami guna. Okey. Kita tengok. Inilah material yang kami guna. Brand Thai Poly Attack atau First. Ini ialah brand kami guna. 20 batang. Kabel yang kami guna adalah saiz 16 mm. Ini saiz kabel. On. Alhamdulillah, kami telah selesai menanam rod tembaga, rod pembumian elektrik. Sekarang kita akan test berapa resisten yang baru. Sekiranya resisten bagus, dapat di bawah 10 ohm, kita akan buat permanent lah. Alhamdulillah, kita dah selesai. Sekarang kita akan check berapa resisten yang dapat. Ok, acap. Test battery test. Ok, battery good. Off kan? Kali satu. On. Ok, kali satu, kita dapat 6.8 ohm. Maksud sebelum ni 120 ohm. Selepas kita buat baru dapat 6.8 ohm. Maksud sistem pembumian di rumah ini adalah selamat dan mematuhi peraturan suruhanjaya tenaga. Tak lembu aku buat macam ni dulu. Ayah cakap pasir. Wow, kampung memang. Tak abang. Tak cakap dah. Tuh,
Tak seret kan. Tepi-tepi bunyi dia. Ingat tak kadang-kadang macam tu? Itu je. Kita goyang dua jari, putar-putar, putar-putar lagi. Alhamdulillah. Dah siap.